Aktor Paim Wong ikut berpartisipasi dalam film Beautiful Pain yang disutradarai Hanung Bramantyo dan diproduseri Nikita Mirzani. Untuk diketahui, Nikita juga muncul sebagai pemain di film ini. Paim Wong mengungkapkan ada adegan ciuman antara dirinya dan Nikita Mirzani di film tersebut. Tadinya kirain ciuman biasa, pas cuma dianya main lidah, ujar di YouTube. Ucapan itu membuat kaget Nikita yang juga host di konten tersebut. Nikita Mirzani tak menyangka Paim Wong akan mengungkapkan itu ke publik. Dia langsung mengangkat kedua tangan, disatukannya, lalu meminta maaf ke arah kamera dengan menyebut nama Paula Verhoeven. Si Paim, mohon maaf ya Paula, gak ada main lidah ini, beda lagi gak ada. Paim menambahkan awalnya kaget waktu mengetahui Nikita Mirzani menjadi lawan main dan produser film tersebut, karena mereka sempat bermusuhan. Sebenarnya lumayan kaget. Mas Hanung pengen ketemu, akhirnya pas ngomong dia bilang, lu gak apa-apa kan kalau produsernya NM? NM siapa? Gue bilang. Dia bilang Nikita Mirzani. Gue bilang gak apa-apa lah. Paim menegaskan soal perseteruan mereka beberapa waktu yang lalu yang sempat menghiburkan media sosial. Dia enggan menyebutnya perseteru, melainkan hanya seru-seruan. Meski awalnya bingung mengapa Nikita Mirzani marah terhadapnya, Paim memilih untuk menanggapinya dengan tenang. Pasalnya ia sudah cukup tahu watak Nikita Mirzani ketika sedang marah. Nikita sebenarnya orang yang baik kok, cuma ada kelainan, suka marah-marah, meledak-meledak, yang kita harus mengerti hal itu. Nikita juga menjelaskan kalau dia secara pribadi tak bermasalah dengan Paim. Kita pastinya gak ada masalah itu karena masalah miskomunikasi. Aktor Paim Wong ikut berpartisipasi dalam film Beautiful Pain yang disutradarai Hanung Bramantyo dan diproduseri Nikita Mirzani. Untuk diketahui, Nikita juga muncul sebagai pemain di film ini. Paim Wong mengungkapkan ada adegan ciuman antara dirinya dan Nikita Mirzani di film tersebut. Tadinya kirain ciuman biasa, pas cuma dianya main lidah, ujar di YouTube. Ucapan itu membuat kaget Nikita yang juga host di konten tersebut. Nikita Mirzani tak menyangka Paim Wong akan